Jakarta dan Ladia kick off babak pertama. Wali kerjasama dia, Ismet Sofyan umpan ke dalam kotak penalti, Ali Udin kawal dua pemain dia, kita lihat. Mengangkat kaki terlalu tinggi dan kita lihat mengenai dada dari Mustafid. Allahu Abdul Musafri, cukup baik dia tadi mengontrol bola, umpan ke tiang jauh dan sundulan. Pamungkas masih berada di atas gawang. Iya, keluar dari serangan yang cukup baik dikoordinasikan dari lini tengah antara Mustafid. Memberikan umpan kepada Allahu Abdul Musafri. Saya pikir perlu dicermati bahwasanya kecepatan kalau Abdul Musafri. Ya memang dalam situasi seperti ini di mana pertahanan yang begitu rapat diterapkan oleh Persitara. Ya. Kita lihat bagaimana sebuah peluang dimanfaatkan dengan baik oleh Talohu Abdul Musafri dan ini merupakan gol perdana dari Talohu Abdul Musafri. Kita lihat bagaimana emosionalnya dari Talohu Abdul Musafri setelah melakoni beberapa partai, akhirnya di sore hari ini berhasil mencetak gol perdananya bagi Persija Jakarta 1, Persitara Jakarta Utara 0. Ya, satu setting serangan yang menurut saya tertata dengan baik sekali. Bagaimana Ismet begitu bebas, ya dia menang dua langkah tanpa bisa dikejar oleh pemain dari Persitara. Dan kita lihat juga Bambang begitu bebas, kemudian Musafri juga begitu bebas. Artinya jika Musafri tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini, di sana masih ada Bambang dan rupanya memang baik kali bola kepada Ali Udin, umpan kembali ya, dan kembali lihat. Sebuah gol yang hampir sama posisinya dicetak oleh Talohu Abdul Musafri. Hari yang indah bagi Talohu Abdul Musafri dengan mencetak dua gol bagi Persija Jakarta dalam derby ibu kota, derby Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Ya, kembali kita melihat bagaimana lemahnya barisan pertahanan dari Persitara dalam mengantisipasi serangan yang tadi dibangun oleh para pemain Persija. Kita lihat bagaimana Ali Udin juga cukup bebas. Apalagi kita lihat juga Tia Musafri tanpa ada pengawalan. Sehingga pada saat dia menerima umpan dengan enaknya, dia meneruskan bola ini ke gawang tanpa kesulitan berarti. Ya. Gol kedua bagi betul. Musafri. Dan saya melihat barisan pertahanan dari Persitara sedikit kocar kacir, Bu. Para pencetak gol dan kebetulan dua gol tadi diciptakan oleh T.A. Musafri yang berdiri begitu bebas. Umpan cukup baik kali ini. Ya. Sebuah sundulan dari Velo masih melebar dari gawang M. Yasir. Namun hasil crossing kedua kalinya yang diberikan oleh Sutikno belum bisa diantisipasi dengan maksimal oleh Prince Kabir Velo yang berdiri bebas. Ya. Kembali umpan tantan ke dalam kotak penalti. Tidak bisa dijangkau dengan baik oleh Prince Kabir Abelo. Wow. Oh, dan masih banyak momen yang bisa terjadi. Wow, peluang kali ini. Potong bola oleh M. Yasir. Iya, salah satu bukti serangan demi serangan mulai mengalir dari kaki lini kedua dari Persitara yang mulai bisa menguasai permainan yang akan dimanfaatkan ya oleh Persitara. Kembali kita menyaksikan bagaimana tadi M. Yasir yang mencoba, wow! Iya. Oh, jika nice. Jakarta Utara sudah mulai memberikan sinyal untuk tidak. Yasir melakukan pergerakan seperti ini yang justru akan membahayakan bukan saja buat gawangnya, tapi juga buat dirinya tentunya. Betul, saya setuju karena pada saat pemain ini dia ya sedang melakukan duel. Iya, dan dia berusaha untuk menangkap. Betul. Gagal menghentikan pergerakan dari Afsin Lat dan memang ini akan sangat fatal jika jalannya koordinasi yang baik atau karena memang para pemain apa yang terjadi, Wong? Ya, tampaknya T.A. Musafri. Oh, pada saat terjatuh tampaknya tadi pada saat dia mendarat, ya posisi kaki yang tampaknya di bagian ankle dari T.A. Musafri. Ya. Take dua kali ini. Umpan ke dalam kotak penalti, Prince Kabir Belo terus. Dia mendapatkan bola tapi belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Talohu Abdul Musafri. Kick off babak kedua. Selanjutnya Agus Indra.
Sekarang kita lihat dari gawang Wawan Dermawan, jangan dari Ismet Sofyan, sebuah pressing yang cukup baik. Ya, memang kita mengenal Ismet. Aliuddin. Masih Aliuddin kita lihat kali ini. Kembali peluang yang hampir saja mengawali gol-golnya ini di pertandingan derby menghadapi Persitara. Sudah 2 gol dia ciptakan. Masuk ke kotak penalti. Tampaknya kartu kuning yang kembali dikeluarkan kali ini adalah Jack Miko yang harus mendapatkan kartu kuning dari wasit Jimmy Nabitupulu lewat pelanggaran net terhadap Eric Setiawan. Dan ini adalah kartu kuning yang kedua, Bu. Dan dipastikan jual berikutnya. Dan Bambang Pamungkas. Aliuddin kali ini. Dari transisi daripada bertahan dan merebut kemudian umpan yang cukup baik, Bung, saya rasa diberikan oleh Agus Indra Kurniawan. Berdiri bebas tanpa penjagaan, terlihat Fahli ketinggalan belakang. Betul. Sehingga Fakhruddin Mustafic, Allahu Abdul Musafri, Bapak Pamungkas yang bermain melebar kali ini. Ya, yang peluang kembali, dan inilah dia hari yang menyenangkan, hari yang indah bagi Talohu Abdul Musafri. Lama tidak mencetak gol dan mencetak hat-trick di sore ini di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Ya, akhirnya tercapai juga. Setidaknya 3 gol yang akan memberikan satu warna bagi Musafri dalam pertandingan yang menurut saya cukup bergengsi ini, walaupun tanpa dihadiri oleh penonton. Namun apapun, derby memiliki kelebihan tersendiri. Dan hat-trick pertama bagi Musafri tercipta di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Iya. Lewat gol Noh Alamsyah. Sementara ini Persipura Jayapura masih unggul 1-0, dan kali ini Bambang Pamungkas. Peluang emas dari Bambang Pamungkas. Saya mencatat setidaknya ada 3 peluang emas yang seharusnya bisa membuahkan hasil yang... Bambang Pamungkas kali ini masih Bambang Pamungkas, dan Bambang Pamungkas. Lagi Bambang Pamungkas sore hari ini. Iya. Tampil sebenarnya tidak terlalu di bawah perform, namun Bambang belum berhasil menyelesaikan peluang demi peluang. Iya, kita lihat Leo gagal meredam pergerakan dari Tatan. Iya. Ya, akhir dari pertandingan ini 3-0 Persija Jakarta unggul atas Persitara Jakarta Utara dalam derby ibu kota.